Welcome back channel Mas Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan tombol loncengnya. Ini kita lagi di daerah Tangerang, ini tepatnya di Super Mall Karawaci sama Mas Adit. Halo ya, Mas Adit. Halo Mas Bang. Aduh. Alamatnya di mana nih showroom ini? Alamatnya ada di Hyundai Super Mall Karawaci, okay. Jalan Boulevard nomor 50. Jalan Boulevard, pokoknya Super Mall Karawaci. Super Mall Karawaci. Masuk aja ke lobi barat ya guys. Iya, masuk ketemu lobi barat langsung ketemu Hyundai. Begitu masuk depannya tuh langsung Hyundai. Ya. Ini depannya Xiaomi nih guys. Kali mau nyari HP kalian nih. Nah, mumpung kita lagi di Hyundai, kita mau nanya dong, ini Kona yang baru nih, Kona elektrik mana nih? Kona elektrik belum launching Mas Bang. Oke. Iya. Kebetulan kalau yang ini IONIQ 5, kalau Kona sendiri itu nanti akan launching saat Gias dan bisa dipesan dari sekarang. Bisa pre-book dari sekarang dan promo pun bisa mengikuti saat Gias nanti. Oke. Jadi Kona itu akan launching besok di Gaikindo Indonesia International Auto Show. Ya, betul Mas. Tanggal 18 Juli. Tapi kalau teman-teman ada yang mau pesan sekarang bisa. Bisa banget dapat antrian pertama. Promo juga nanti saat Gias akan dapat. Nah, life hack tuh guys. Jadi kalau teman-teman nanti pesannya ada di Gias, udah kepanjangan jangan. Udah kepanjangan, nanti. Udah nanti dapat turun unitnya lama, mending dari sekarang bisa pre-book, bisa juga dapetin promo saat Gias. Pokoknya kalau pesan sekarang, apapun promo yang akan berlaku di Gias akan dikasih. Akan didapatkan. Di Gias ada Lucky Dip, ikut ngambil. Bisa ikut ngambil dari sekarang. Oh, yang penting bookingnya dulu sekarang, duluan. Nanti promo Giasnya ikutin. Ikutin. Dapat antrian pertama, Lucky Dip juga dapat, gitu. Ini mobil di sini soalnya lagi hype nih Mas Hadi. Iya. Terus untuk harganya? Harga kita mulai dari harga 500 jutaan dan yang paling tinggi itu di tipe Signature. Yang range jarak tempuhnya itu di 600 kilo bisa buat bolak-balik ke Jawa. Harga masih kompetitif guys, masih di 500 jutaan. Ya. Tapi range-nya yang paling tinggi bisa sampai 600 kilo. 600 kilo sampai mana tuh? Sampai Solo kali ya? Ya bisa sampai Semarang, sampai Solo Semarang. Sana. Dipakai mudik tenang guys. Ya. Oke, kalau gitu mumpung lagi di sini nih, kebetulan Konanya ternyata belum ada, tapi bisa booking. Nah sekarang kita mau nanya dulu nih. Ini kereta, sekarang kita tanya-tanya aja promo-promo yang berlaku sebelum Gias, ya kan? Apalagi, jadi bukan cuma Kona dong, orang pesan kereta hari ini, pesan Stargazer hari ini, pesan IONIQ hari ini, berlaku semua promo Gias? Bisa berlaku, booking sekarang, nanti promo saat Gias, dapat Lucky Dip-nya, dapat promonya yang di sana juga bisa dari sekarang. Dapat Lucky Dip-nya, dapat promonya juga. Nah, untuk Hyundai kereta, ini sekarang unitnya ready nggak? Yang kereta prime ini ready, kita ready stock. Kereta prime ready stock? Ready stock. Di bawahnya yang style sama trend? Style sama trend juga kita ready stock. Pokoknya Hyundai kereta ready stock? Ready stock semua. Apa sih ini keunggulannya nih, mobil ini nih mas, dibandingkan dengan kompetitor nih? Yang pertama adanya fitur Blue Link. Fitur Blue Link. Yang kedua mesinnya juga sudah pakai IVT. Apa tuh IVT? Intelligent Variable Transmission. Udah nggak pakai karet lagi. Jadi perpindahan mesin dan akselerasi itu lebih cepat dan lebih halus. Pokoknya mesinnya lebih halus transmisinya. Ya. Ya kan? Akselerasi tapi juga lebih cepat. Lebih cepat juga. Oh, mesin mah sama ya, 1500cc. 1500cc, 115 PS. 115 PS, guys. Ya. Yang membedakan lagi dia ada fitur yang namanya Blue Link. Blue Link. Nah kalau harga, dia mulai berapa sih untuk harganya untuk kereta ini sekarang? Kalau untuk kereta yang tipe prime itu di harga 416.800, kalau yang seperti ini yang 2-ton penambahan 3 juta. Oke, jadi ya. 419 kalau untuk yang 2-ton. Itu yang ini. Paling tinggi? Paling tinggi. Yang paling laku? Yang paling laku yang 2-ton putih ini. Yang paling tinggi? Ya, yang paling tinggi. Itu kan harga. Ya. Kalau diskon atau dipotong jadi berapa?
diskon dari 419.800 bisa di sekitar 380 lah. Ush. Sekitar di 380 ya, guys. 380. Main juga ya potongannya. Tapi masih boleh nego lagi ya di sini. Ketemu datang kontak Adit aja. Kontak Adit aja ya. Nih mobilnya nih guys. Ya. Ini Hyundai Creta, ini yang tipe paling tinggi ya, yang prime ya? Iya, tipe paling tinggi yang tipe prime. Oke, dia speakernya udah Bose. Speaker sudah Bose, 8 titik. Apa? 8 titik. 8 speaker? Iya, 8 speaker. 8 titik speaker, ada pedal shift, ada ini juga, panoramic sunroof ya? Iya, panoramic sunroof juga sudah sunroof, ada. Dan, oh ini nih, yang mahal nih. Blue Link. Bullying itu dia jadi bisa berkomunikasi sama mobilnya. Lebih ke memantau mobilnya. Jadi secara untuk penggunaan aman karena berasa mobil itu dalam genggaman kita. Oke. Ya. Jadi bisa nyalain mobil. Nyalain mobil, buka kunci, mengunci mobil dari jarak jauh maupun itu di luar kota ataupun luar negeri. Di luar kota maupun di luar negeri. Ya. Dia ada fitur Bullying. Pokoknya ready stock. Terus gratis servis. Dari segi servis kita 4 tahun itu jasa servis plus spare part. Empat tahun. Di tahun kelimanya masih gratis lagi jasa servisnya. Oke. Jadi 4 tahun jasa servis sama spare part. Spare part. Jadi selama 4 tahun cuma isi bensin doang. Isi bensin aja, udah. Semua masih ditanggung dari Hyundai. Terus untuk garansi mesinnya juga di 4 tahun atau 100.000 kilometer. Kalau ada kendala mesin, kendala apa, itu kita masih garansi, warranty. Bawa aja ke Hyundainya, pasti ditangani dengan baik. Gitu guys, jadi pokoknya harga masih boleh nego lagi ya. Ketemu, datang, langsung kontak Adit aja, pasti Adit. Dikasih yang terbaik. Ibu punya penawaran atau bapak punya penawaran, bawa ke Adit, Adit kasih yang lebih baik. Pokoknya dikasih the best-nya nih guys. The best banget. Nah, kalau Stargazer nih sekarang nih, ini harganya berapa nih sekarang? Stargazer ini mulai dari 346.400. 346.400 ya. Yang tipe X? Tipe X yang prime. Prime. Sudah paling tinggi. Tipe X prime dan warna spesial juga nih. Ya. Ini putih dop ya? Putih dop. Warnanya putih dop. Tapi kalau yang tipe di bawahnya itu mulai berapa sih sekarang? Di 336. 336 ya. Itu untuk yang X. Tipe X yang style. Kalau yang di bawahnya lagi ada yang Stargazer, yang EPB. Jadi electronic parking brake. Ya, sudah electronic parking brake, itu dia harganya di 320.900. 320.900 tipe yang udah paling tinggi juga, tipe udah prime. Paling tinggi. Paling lengkap. Kalau tren atau esensial ya sekarang? Sekarang kita ada di esensial. Esensial? Ya, kalau esensial itu mulai berapa? Esensial itu di 275.300. 200 jutaan ya guys? 275.300. Bisa kena berapa? Bisa, untuk esensial bisa di 240-an. 240-an. Kalau ini prime? Prime ini di angka 300-an lah. 300-an. Dari 300. Harganya 34. 346. 46 ya. Bisa 300-an. 300-an. 300 lurus gitu. 300 datang nego aja. Di sini lagi gede-gede nih guys. Waduh, luar biasa yang lagi. Ya. Ada promo apa sih? Misalnya kalau selain diskon, apalagi ada bonus-bonus lain nggak? Oh, ada. Jadi kalau pembelian di kita, ada Lucky Dip sendiri dari Hyundai Supermall Karawaci. Oke. Yang pertama itu bisa dapetin handphone, smartwatch, e-money, sama voucher bensin. Smartwatch, ya. E-money, sama voucher bensin, guys. Ya. Itu di luar promo yang ada di Gias. Di luar promo yang ada yang Jadi Gias. Nanti di Gias dapat apa, pokoknya ngikutin aja program di ya, Gias. Ya, program Gias dapat, program dari Hyundai Supermall Karawaci dapat juga. Dapatnya double tuh. Dapatnya double. Iya dong, daripada begitu teman-teman pesan di Gias, ya kan? Harga oke. This one oke. Mobil nggak ada deh, abis kan duluan ya, sama yang pesan duluan. Sudah pesan duluan, tinggal terima beres nantinya kan. Sudah pesan duluan, tinggal terima beres, tinggal datang ke Gias. Ada promo apa, ikut ngambil ikut aja nggak apa-apa ya? Ikut ngambil aja, tinggal ngambil aja, datang hubungin Adit ke sana, tinggal ngambil Lucky Dip-nya aja. Tinggal ngambil Lucky Dip? Iya. Keunggulannya apa sih sebenarnya nih, Stargazer? Kalau Stargazer... Sama kompetitor?
Stargazer X. Balik lagi ke Blue Link-nya. Kita sudah ada Blue Link juga untuk si Stargazer X. Oke. Okay. Jadi yang berasa mobil ini dalam genggaman kita. Jadi bisa kepantau semuanya. Oh, ini udah ada Blue Link juga. Sudah ada Blue Link. Sama Blue Link-nya sama di sini. Sama dengan kereta. Udah ada Blue Link, guys. Jadi bisa ngidupin mobil, matiin mesin, ya kan? Terus buka juga kunci, buka kunci. Kalau misalnya lagi kebawa kuncinya dengan suami, ibunya mau di rumah mau buka pintu, bisa pakai Blue Link. Tinggal pakai Blue Link. Bisa jalan lagi ya? Bisa jalan lagi. Pak, kunci ketinggalan nih. Iya. Pakai Blue Link. Berarti bisa berkomunikasi sama mobil lewat Blue Link. Iya, bisa. Betul. Untuk tahu mobilnya ada di manapun sudah terkoneksi bisa. Dengan GPS. Mobilnya ada di mana? Wih. Ya mudah-mudahan nggak ada di daerah itu tuh yang lagi viral tuh, Mas. Apa tuh? Ada itu daerah yang dari P itu tuh. Wah, ngeri itu kalau di situ. Enggak, intermezzo, guys. Intermezzo. Kereta, Stargazer, tinggal ini Ioniq. Sebenarnya mobil Hyundai itu kan kereta, Stargazer, Ioniq, Santa Fe, Palisade ada ready stock? Palisade kita ready stock juga. Model baru ya, dia ada model baru? Mana model ini? Baru kita ada di Palisade XRT. Dia penambahan body kit sama perubahan velg. Oke, itu ready stock? Ready stock. Harga berapa? Harga di 1M 79 juta. 1M? 79 juta. 79 juta ya. Untuk Palisade yang tertinggi? Tertinggi, XRT. Nah, kalau Palisade yang biasa? Yang di Palisade yang biasanya si signature-nya itu di harga 1M51. 51. Itu range-nya bisa kena berapa tuh kalau dipotong? Bisa di bawah 1M. Wih. Di bawah 1M. Ya. Main ya potongannya. Jadi 900-an tuh ya. 900-an. Pokoknya saya juga mau nanya dong. Di masih ada NIC 23 enggak? Kalau NIC 23 untuk Palisade sendiri habis. Habis. Iya, sekarang sudah NIC 24 semua. NIC 24 semua. Kalau Stargazer atau kereta? Habis juga. Habis. Laku semua, laku, guys. Laku. Enggak ada. Dia NIC 23 itu udah habis dari bulan Februari. Udah habis dari bulan Februari. Berarti sekarang semuanya adalah NIC 24 2024. Iya. Untuk promo 2023 dan 2024 itu kebetulan sekarang hampir sama. Jadi dapat tahun muda. Harga juga yang sama seperti yang kemarin. Harga masih sama kayak kemarin ya. Pokoknya Palisade kena 900 jutaan. Iya, 900 jutaan. Tinggal ngobrol aja. Tinggal kontak, datang aja negoin. Sama saya, kemarin lihat di salah satu media sosial. Ini untuk Ioniq 5 nih. Karena sekarang kan sebelum Kona lahir ya yang ready stock bisa dibeli hari ini adalah Ioniq 5. Ioniq 5, ya. Kalau Kona mungkin bisa inden ya. Bisa inden. Tapi kalau misalnya inden Kona lama nggak sih? Nggak sih. Soalnya emang udah dipersiapkan dari kemarin kan IMS emang udah launching modelnya dan Gias itu emang udah siap untuk penjualan. Jadi udah siap jual. Udah siap jual. Jadi teman-teman tungguin aja di Gias siap jual. Tapi semakin pesen duluan semakin cepat itu. Semakin cepat. Semakin cepat. Jadi kalau bisa untuk pemesanan jangan nunggu di Gias ya. Jangan di Gias, mending dari sekarang, pre-book dari sekarang, dapat antrian awal, bisa dapat promo di Gias juga. Mendingan pesannya dari sekarang. Kalau di Gias takutnya nanti tahu-tahu dapat udah antrian 100 sekian. Ya, lama. Makin lama dapat unitnya juga dan promonya gak dapat saat awal-awal kan biasanya langsung dapat yang menarik banget. Oke. Tapi tetap berlaku promo yang ada di Gias. Gias ya? Tetap. Nah, ini untuk Ioniq 5. Sekarang yang ready tipe apa aja, Mas? Tipe signature long range, Mas Ban. Paling tinggi ya? Paling tinggi. Emang yang paling laku paling tinggi kalau di Indonesia ini emang. Yang paling mahal itulah yang paling yang laku. Paling laku. Banyak yang paling dicari dong orang Indonesia ya. Signature long range itu ada berapa? Di 895. 895. Ya. Kalau yang di bawahnya itu apa itu? Prime. Di Prime ya. Prime itu mulai berapa? Mulai dari 786. Prime itu di 786, kalau yang signature itu di 895. 95. Itu potongan berapa itu, Mas? Potongan sampai 100. 100 juta, guys. Potongannya sampai 100. Ya lebih-lebih dikit datang aja lah ya. Datang aja negoin aja. Pokoknya 100 sampai. 100 sampai. Ya. Jadi dari 895 bisa di 790-an. 790-an. Bisa di bawahnya lagi. Bisa di bawahnya lagi. 790-an.
potongannya udah kayak harga Agya, guys. Iya. Potongannya bisa buat beli satu mobil. Beli satu mobil lagi. Dan kalau ini adalah yang signature. Ini yang signature nih. Mungkin teman-teman yang belum lihat, ini dalemannya emang futuristis dia tuh. Ini futuristis simple karena dia kayak ada unsur klasiknya juga ya mobilnya ya. Mm. Jadi ada unsur kayak bentuknya tuh kalau dari jauh tuh kayak klasik, tapi sebenarnya semua ornamennya udah elektrikal, semua udah futuristik, semua udah diminimalisir juga sih emang. Dia juga Bose speaker juga ya? Sudah Bose juga, 8 titik juga. 8 titik Bose speaker. Pokoknya dimanjain ya kupingnya. Dimanjain kupingnya, terus di Ioniq 5 yang sekarang juga udah ada BlueLink juga. Oh jadi, ya, sudah ada BlueLink. Sudah ada BlueLink, udah improve BlueLink. Kalau yang sebelumnya kan pertama kali keluar Ioniq 5 itu belum ada BlueLink. Kalau yang sekarang udah improve dengan BlueLink plus navigation. Jadi head unitnya sudah terpasang navigation on board. Jadi kalau mau mencari SPKLU terdekat itu juga bisa langsung dari head unitnya. Dari head unitnya. Ya. Jadi tiba-tiba listriknya mungkin tinggal 30%. Ya. Tinggal arahin aja ke SPKLU terdekat. Langsung dicari mana yang terdekat, mana yang bisa langsung dipakai juga. Dipakai juga. Berarti kalau yang paling bawah itu di 700-an. Ya, di 700-an. Kalau ini di 800-an, guys. Ini baterainya berapa sih? Berapa kWh untuk Ioniq 5? 72,4. 72,4. Ya. Itu bisa dibilang yang terbesar loh. 72,4 di range-nya itu kita di 451 untuk yang signature long range. Untuk yang signature long range di 451 juta, guys. Mm-hmm. Kalau power motor sih sekitar berapa PS? 212 PS dia. 212 PS untuk yang signature long range. Long range, ya. Untuk yang signature long range. Jadi untuk akselerasi 11-12 sama Palisat lah. Aha, enakan ini kayaknya. Lebih ini sih. Ini ya. Lebih responsif. Lebih responsif juga. Nggak tahu kenapa mobil listrik itu lebih responsif dibandingkan mobil bermesin ICE atau internal combustion engine. Lebih responsif karena dia torsinya tuh langsung. Langsung, ya nggak ada delay pokoknya. Nggak ada delay. Disenggol dikit lari dia langsung. Tapi ada kita di dalam ya, nggak. Jangan disenggol dikit lari mobilnya doang lari. Iya. Nah, ada apa lagi sih Mas selain ini kalau di Hyundai? Kalau dari Hyundainya sendiri, selain dari yang si Creta, Stargazer, dan Ioniq itu, kita ada Santa Fe. Oh, oke. Okay. Santa Fe. Itu ready stock? Santa Fe untuk yang 2024, sekarang ready stock. 2024 ready stock. Model masih sama deh, belum berubah ya? Iya, model belum berubah. Masih sama, kita ready stock. Terus Palisade juga ready stock. Oke. Okay. Dan Ioniq 6 juga kan ada yang model sedan Ioniq 6, kita juga ready. Ioniq 6 ready stock. Itu harga 1,2. 1,2. Ada potongan itu untuk Ioniq. Kebetulan kita masih ada yang Nik 2023. Itu potongannya bisa di range 1M lebih lah. Pokoknya 1M nggak lebih dikit. Nyampe 1,1. Ini harganya 1,2 dipotong jadi di bawah 1,1, guys. Di bawah 1,1. Ya 1M lebih sekian. Lebih sekian itu bisa lebihnya di kontak aja. Pokoknya lebihnya di kontak aja nih. Lebihnya di kontak aja. Aduh. Oke, okay, Mas Adit. Nih, thank you nih. Kita udah grebek nih showroomnya di daerah Super Mall Karawaci. Lipo Karawaci. Super Mall Karawaci. Tapi tempatnya di Lipo Karawaci. Di Lipo, iya. Kawasan Lipo, Super Mall Karawaci. Kalau dari tol, tinggal keluar tol Karawaci, itu bisa langsung akses ke Super Mall Karawaci. Pokoknya keluar tol, langsung aja masuk Super Mall Karawaci. Ya. Jadi teman-teman, tinggal lihat aja nih. Pokoknya diskon dikasih yang the best ya. Diskon dikasih yang the best. Dan satu lagi Mas Bans. Apa tuh? Kalau Bapak atau Ibu subscribernya Mas Bans ini mau test drive, daerah rumahnya jauh dari sini, Adit bisa langsung bawain mobilnya ke rumah Bapak atau Ibu. Oh, oke. Okay. Ya, tanpa biaya. Nanti kita cocok dengan mobilnya, langsung nego di tempat. Gitu. Pokoknya bisa test drive, ya kan? Test drive bisa datang ke sini. Bisa datang ke sini ataupun Adit yang samperin ke rumah Bapak atau Ibu. Atau datang ke rumah. Ya. Jadi kalau teman-teman yang pengen test drive Hyundai dulu kan lagi hype nih Hyundai nih. Udah kayak K-pop aja nih mobil. Ya. Udah sekarang Stargazer di mana-mana, kereta di mana-mana. Stargazer di mana-mana, kereta di mana-mana, ya kan.
Kirain lagi nonton drakor, ternyata banyak juga banyak. Di jalan. Luar biasa. Nggak usah nungguin di Gias, guys, ya. Kalau misalnya di Gias jauh kan di daerah Tangerang. Tapi kalau teman-teman pengen ke Gias, bisa, ya nggak? Bisa banget, langsung. Pesan dulu aja nanti. Pesan dari sekarang, langsung kontak Adit, nanti dapetin promo saat Gias pokoknya. Pokoknya digaransi, apa yang berlaku di Gias akan dikasih? Akan dikasih, pasti. Oh, oke, kalau gitu. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga, ada media sosial nggak sih di sini? Untuk media sosialnya Hyundai Supermall Karawaci. Kalau okay. Instagram Adit sendiri, adit.hyundaigoa.id. adit.hyundaigoa.id. Ya. Atau cek aja nomor Adit ya. Ya, betul. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.